DKI di Arab gitu. Nggih. Okay. Niku beda mikire ngeten. Setiap majikane nggih kan sering bakar kalau orang Jawa kan semacam bepo kemenyan. Nggih. Kenapa kalau di Jawa ada orang bakar menyan, bakar dupo kok dianggap sirik, sedangkan di Arab, orang Arab sendiri juga sering membakar mas. Nek dupo kali menyan itu asalnya keng Nusantara, keng Jawa. Niki nek wong Jawa melok bakar dupo, bakar kemenyan, wong Arab gak kumanan. Niku lho jawabane. Mungkin mereka ini malah regane larang soalnya itu mereka mau dibutuhkan. Mulai nek iso wong kene aja bakar musrik. Makani menyan, makani setan. Mereka apa? Mereka tidak kekurangan. Mereka pengen tadi getah kayu apa? Mereka tidak kurang bahan. Nah, tidak ampun. Masa rasanya berkelit macam-macam. Pernah-pernah. Kayu garu apa? Tenarap ini nanti ukuran kayu garu. Nanti itu Nusantara. Ini sampai orang kiri sudah ngobong. Singkono itu sudah ngobongi apa kira-kira? Larangan apa? Mereka badai menolak cara apa? Ini itulah alasannya. Maka itu pergi di musrik-musrik. No. Tidak ada ngobong menyan. Kau nak menyan larang, tapi kau ni gua otomatis gitu. Kentean, betul kentean menyanyi betul ni enten, betul masalah. Tapi dia larang, apa betul mengurangi devisa negara? Enten. Lalu jujur-jujuran, fair-fairan mulu ngomong orang rasa. Soal itu kebutuhan di sana. Karena dia yakin dengan membakar itulah kita itu dengan berdoa dekat dengan yang dimaksud Tuhan ni gua. Enten tak? Mulane nek menyan mriki pun telas ya ora sama nyan ngobong alah godhong pring niku yo makan padha wae kok. Wes kare Tuhan niku api. Ngene lho, tanpa ada api, tanpa ada panas, gak ono apa-apa. Mbok ngomongo dalil sampai murah. Nek sampai 7 tahun udan terus bongkok ra mangan. Ngene lho. Apa kira-kira dalil kira-kira nek sana panas. Maka simbol dari api itulah Tuhan. Nah, pada bulan ini bingung pak lah. Oke ini ya kok orang bingung. Saat ini ya juga bingung. Nah, itu bingung. Sekarang ini musrik. Nah, itu rampun. Yuk, wujud setan. Saat ini kita kudu rejo ini kalau toko sak mountain gede ini. Ini kok sini didel ya minyak kali, ya menyan kali minyak kali dupo. Sampai mawon. Dan ini Rasul kan tiang keturunan Arab. Nah, kaya ngono apa kok adol niku? Mergi napa? Niki nggene awak dhewe tapi nek mlebu mriku niku ditulisi Arab, berarti seolah-olah niku produk Arab. Mulane sak ono didol 100.000 yo payu. Engko oleh beli Arab. Nggih. Kono pinter mrumusikno kene uteke wis do keblinger. Ngene. Dadi dikene tulisan Jawa ngono. Nah, ora payu, ora payu. Mereka buat tulisannya Jawa, wah ini calonnya alat yang mudah gendruwo, ngoten. Dibuat lah ya. Mudah setan, ngoten. Nah ini lah, kalau nama setan ini, kebangsatan penjajah-penjajah model gaya baru ini. Nah ini wes ayo, wong Jawa ini kita bangkit. Wong Jawa ini lho ayo waras. Uteknya aja, mati nemen-nemen. Engko iso-iso Nusantara iki bangunan kagung ibadahe wong Islam tok lho. Anggeran tanah niku terus didol regane separuh, separuh bayar, separuh diamalno lho, bakale. Entek mengke sesuai. Nggih. Kudu berpikir lho. Saniki wae nggih pun mulai. Nah. Yang tiyang niku. Terus saya mlebu sekolah ten pendidikan ngoten niku murah jari sapa murah? Lah malah nekek niku ora krasa. Nggih leres niku, Pak. Nggih. Tapi dengan dalil ini adalah pahala dan itu surga nanti akhirnya wong dekep blinger ta. Tapi dia tinggal ini sanggar-sanggar wong Jawa wis belajar gratis kadang-kadang gak ono guru rokok wae ora.